Bupati Basri Ali tekankan institusi maksimalkan peran wujudkan One Single Data Kepulauan Selayar. Ketersediaan data dan informasi yang memadai akan memberikan dasar dan arahan yang akurat kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang tepat. Oleh karena itu, sangat diharapkan Kabupaten Kepulauan Selayar punya One Single Data atau ketunggalan data yang serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan daerah. Harapan tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Selayar, Haji Muhammad Basli Ali dalam rapat koordinasi dan fokus grup disusulan peningkatan dan penguatan peran dan fungsi institusi dalam satu data Kabupaten Kepulauan Selayar. 28 Juli 2022 di ruang rapat pimpinan kantor Bupati. Kala membuka secara resmi FGD ini, Bupati Basli Ali pada prinsipnya mendukung penuh upaya yang dilakukan oleh BPS Selayar dalam mewujudkan satu data untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Harapan kita semua dengan satu data Kepulauan Selayar betul-betul dapat terjabarkan dengan baik ke dalam dokumen perencanaan daerah. Mulai dari RPJPD, RPJMD, Rensra OPD dan Renja OPD. Lanjut Bupati Basli Ali. Pada kegiatan ini menjadi narasumber adalah Sekretaris Daerah Mesdio Yono, Kepala BPS Joko Siswanto, Kepala Bapelitbangda Kepulauan Selayar. Basok lewat dengan melibatkan seluruh pimpinan perangkat daerah sebagai peserta FGD.